Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari kaidah yang ke-14 pada qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Yaitunya setiap kata Nabi, baik Nabi yang pakai alif lam, An-Nabi, Nabi, maupun yang pakai waw dan nun di belakangnya, atau ya dan nun, yang bentuk jamak, An-Nabiyun, An-Nabiyin, artinya sama, tetap Nabi. Kemudian kata Al-Bariyah, Al-Bariyah artinya makhluk. Setiap kata ini, di mana ia tasydidnya diroba menjadi ya sukun plus hamzah. Dan huruf yang berada sebelum ya tasydid ini harus dibaca panjang menjadi mad wajib muttasil, dipanjangkan 4 harokat atau 4 ketukan, atau setara dengan 2 alif. Perhatikan, An-Nabi, ayahnya diroba menjadi ya sukun dan hamzah. Ini dia, sehingganya bi dipanjangkan. An-Nabiyu menjadi An-Nabiyu. Kemudian Nabiyun, nah, ianya diroba lagi menjadi ya sukun hamzah, binya dipanjangkan. Nabiyu, An-Nabiyu menjadi Nabiyu. Kemudian An-Nabiyuna, nah, ya ini diroba lagi menjadi ya sukun dan hamzah, bi yang berada sebelumnya panjang, tetap mad wajib tadi. An-Nabiyuna menjadi An-Nabiyuna. Kemudian An-Nabiyina, ianya diroba lagi menjadi An-Nabiyina. Kemudian Al-Bariya, ingat ianya diroba menjadi ya sukun dan hamzah, menjadi Al-Bariyah. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran supaya tidak ragu. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Di sini ada kata An-Nabiyun. Kalau qiraat yang kita pakai dibaca biasa, An-Nabiyuna. Tapi kalau Quran yang kita pakai ini, kita baca dengan metode Imam Nafi' riwayat Qalun. Nah, maka bunyinya huruf ya ini diganti, An-Nabiyu menjadi An-Nabiyu. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Perhatikan Quran yang khusus penulisannya dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Perhatikan dalam ayat yang sama, di sini sudah diroba huruf ianya. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Contoh berikutnya dalam surat Al-Anfal ayat 64 dan 65. An-Nabiyyu, kalau qiraat yang kita pakai dibaca biasa saja. Tapi kalau kita gunakan metode Imam Nafi' riwayat Qalun, maka diroba menjadi An-Nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Perhatikan Quran yang khusus penulisannya dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Nah, di sini sudah diroba sama dengan ayat 66. Di sini sudah diroba. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Berikutnya sahabat Al-Quran, bukan hanya saja kata Nabi atau An-Nabi atau kata Al-Bariyah yang dimana disitu ada ya tasydid yang diroba menjadi ya sukun dan hamzah, namun ada satu kata lagi yang juga artinya Nabi. Dalam kata An-Nubuwah, huruf waw yang tasydid juga diroba menjadi waw sukun plus hamzah. Jadi An-Nubuwah, huruf yang berada sebelum waw tasydid menjadi panjang, menjadi juga mad wajib muttasil. An-Nubuwah menjadi An-Nubu'ah. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh di dalam surat Ali Imran ayat 79. Di sini ada kata An-Nubu'ah. Kalau Quran yang kita pakai dibaca biasa saja. Tapi kalau Quran dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun, waw diganti dengan waw sukun dan hamzah. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubu'ah.
Perhatikan Quran yang khusus dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qolun. Nah, perhatikan di sini sudah diroba. Maka nali basharin ayyu tiyahullahul kitab wal hukma wan nubu'ah. Kemudian pembahasan berikutnya, setiap kata ambiya'u atau al-ambiya artinya para nabi. Nah, jadi nabinya banyak. Ambiya'u atau al-ambiya, huruf ya-nya diroba jadi hamzah. Tetap dipanjangkan. Ambiya'u menjadi ambiya'u. Al-ambiya'u menjadi al-ambiya'u. Nah, jadi bunyi ya diroba jadi a. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh di dalam surat Ali Imran ayat 112. Ada kata al-anbiya'a. Kalau Quran yang kita pakai dibaca biasa al-anbiya'a. Tapi kalau Quran qiraat Imam Nafi' riwayat Qolun, maka diroba menjadi hamzah huruf ya-nya. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Perhatikan Quran yang khusus penulisan dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qolun. Nah, di sini sudah diroba menjadi huruf hamzah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Jadi sahabat Quran, walaupun beda bunyinya, beda huruf yang diberikan, artinya tetap sama. Begitulah indahnya bacaan Al-Quran, walaupun hurufnya dibaca dengan berbeda, artinya tetap sama. Itu namanya pelajaran ilmu qiraat yang sedang kita pelajari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.